Hino RN285 merupakan salah satu produk dari perusahaan Jepang Hino yang nantinya akan menggantikan Hino RK8 yang segera disuntik mati pada tahun 2021. Meskipun kabarnya akan terdapat dua seri penerus Hino RK8 atau R260, yaitu seri RM dan RN. Nah, namun kita tidak akan membahas mengenai penerus Hino RK, melainkan tentang alasan mengapa Hino RN285 dan Mercedes-Benz H1626 tidak direkomendasikan dibuat tipe SHDX HDH9. Jadi sebenarnya Hino RN285 dan Mercedes-Benz H1626 ini merupakan satu kelas, yaitu memiliki HP kurang lebih 285 PS dan 260 HP. Kedua seri ini tersedia dalam dua versi, transmisi manual dan juga transmisi otomatis. Banyak pertanyaan dari penggemar bis atau mungkin beberapa orang yang ingin membuat bis dengan chassis model ini. Sebenarnya kata yang tepat adalah bukan tidak bisa, melainkan tidak direkomendasikan. Alasan utamanya adalah faktor keselamatan yang menjadi pertimbangan utama dari pihak bis builder atau karoseri. Hal ini berhubungan dengan center of gravity dari kedua chassis ini yang tidak direkomendasikan jika dibangun untuk tipe SHDX HDH9. Jika bodi bis terlalu tinggi, dikhawatirkan bis akan mudah terguling. Hal ini disebabkan oleh kedua tipe chassis ini memiliki posisi balon udara air suspensi yang berada di bawah sasis depan belakang. Berbeda dengan seri seperti Hino RM380 dan Mercedes-Benz H1836 yang posisi air suspensinya belakang sudah di luar chassis berjenis wide. Jadi untuk seri-seri di atas RN285 dan MBOH1626 ini sudah menggunakan air suspension wide, yang artinya lebih lebar sehingga memungkinkan bis dapat dibangun menjadi SHD atau XHD atau H9. Nah, inilah foto teknis dari sasis Hino RN285 dan Mercedes-Benz H1626 yang air suspensionnya berada tepat di bawah sasis. Nah, untuk seri Scania K410iB dan Scania K360i juga air suspensi bagian depan segaris dengan sasis, namun untuk bagian belakang menggunakan tipe wide yang memungkinkan balon udara ada di luar chassis. Bahkan untuk modifikasi air suspension pada Hino RK8 juga yang digunakan adalah tipe air suspension wide ketika dibangun di karoseri. Jadi tidak usah heran jika Hino seri RK8 lebih banyak dibuat SHD karena memang jenis air suspensionnya adalah tipe wide.